To infinity and beyond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid saya. Tak kira berada di mana pun sebab murid saya ni di seluruh negeri, seluruh negara Malaysia. Ada yang dekat Sabah, ada yang dekat Sarawak, ada yang di Perlis, ada yang di Kelantan dan Terengganu. Okey, kita sambung selamat kembali ke PDPR 3.0 yang mana Perintah Kawalan Pergerakan telah dilanjutkan sehingga 28 Jun. Okey, 28 Jun telah dilanjutkan sehingga 28 Jun. Dan sesi PDPR dilanjutkan sehingga 15 hari bulan Julai. Kita doa ramai-ramai, ya Allah, diberikanlah kemudahan untuk kita semua dapat kembali ke sekolah dan diberikan kemudahan kepada guru-guru semua untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Baik, kita teruskan sesi PDPR kita. Pendidikan Jasmani hari ini jadual telah berubah, jadi kita akan mula sesi PDPR bagi Pendidikan Jasmani tingkatan 4 jam 11 pagi, seminggu sekali saja. Jadi kamu boleh terus tanya dengan cikgu kalau ada masalah. Okay, nanti waktu sesi tutorial kamu boleh menjawab sesi latihan menggunakan modul yang cikgu akan bagi. Jadi seterusnya kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan belajar tajuk abstinen. Ini adalah pengamalan abstinen. Jadi saya terangkan apa maksud dia. Apa itu abstinen? Jadi maksud abstinen adalah menahan diri daripada melakukan hubungan seksual. Seksual yang macam mana? Sebelum menikah. Jadi seksual sebelum menikah. Jadi inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi tajuk hari ini agak berat sedikit, tapi cikgu akan cuba ringankan mengikut kefahaman yang sesuai untuk kamu. Jadi ini adalah keratan akhbarnya. Bahana seks bebas, gugur janin cukup sifat, seksi, gedik dan berani. Ini berlaku di dalam aplikasi-aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, WeChat dan juga Twitter. Dan seterusnya adalah mayat bayi dalam loji kumbahan. Dan yang terakhir, budak 11 tahun bersalin. Ini adalah antara kesan-kesan tidak menjalankan ataupun tidak mengamalkan pengamalan abstinen. Jadi kita review balik apa maksud abstinen. Okay, abstinen bermaksud menahan diri daripada melakukan hubungan seksual. Jadi hubungan seksual yang sebelum menikah. Kita akan bagi pertama, cabaran. Kita masuk pada cabaran. Cabaran asasnya ada 5. Okay, pertama, pengaruh rakan sebaya. Kemudian ada apa dia? Media sosial, diri sendiri, seks cyber dan persekitaran. Jadi kita akan sentuh satu persatu. Jadi yang pertama, pengaruh rakan. Pengaruh rakan, remaja mudah terpengaruh. Itu betul. Remaja, sebab kenapa mereka mudah terpengaruh? Sebab diri mereka ada satu sifat yang ingin mencuba. Jadi remaja mudah terpengaruh dengan ajakan rakan dan mendorong terutamanya perkara yang dianggap menyeronokkan. Kadang-kadang kita kata apa? Relax lah, have fun. Betul tak? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan terpengaruh dengan perkara yang dianggap menyeronokkan. Kita muda lagi, kita enjoy lagi. Okay? Jadi ini yang kita perlu kawal. Ini ada cabaran. Kita dah cuba menghalang, dalam proses menghalang diri daripada melakukan perilaku seksual sebelum menikah. Jadi kadang-kadang pengaruh rakan-rakan kita ni, ajakan, bukan ajakan pun, kadang-kadang pemerhatian kita, kita tengok kawan kita bercinta, jadi kita pun teringin rasa dicintai. Okay. Itu adalah perkara normal sebagai seorang manusia. Saya pun ingin dicintai. Alhamdulillah telah menikah dan insyaAllah akan mendapat seorang lagi cahaya mata. Seterusnya, mereka tidak memikirkan risiko-risiko yang bakal dihadapi seperti statutory rape. Rogol statutory. Apa itu statutory rape? Ini seperti tapi saya akan statutory rape ni saya akan terangkan sekejap lagi sebab dia perlu detail yang mendalam. Jadi memikirkan risiko yang bakal dihadapi. Risiko ni besar. Sebagai contoh kita boleh kata hamil wanita itu adalah contohnya. Okey, kemudian mencemarkan nama keluarga itu adalah risiko-risiko dia. Banyak lagi risiko dan saya yakin kamu pun sebenarnya dah memahami dan dah sedia maklum mengenai risiko. Jadi saya nak sentuh pada statutory rape. Statutory rape ni adalah perilaku ataupun aktiviti seks secara rela ke atas ataupun bersama golongan di bawah umur. Contoh di bawah umur, kalau dalam Malaysia di bawah 18 tahun. Okey, di bawah 18 tahun. Di luar negara ada yang 16, okey, ada yang 18, ada yang 21. Bergantung pada pentadbiran negara. Contoh kalau Malaysia kita 18 tahun, okey. Jadi berlaku aktiviti seperti ini. Jika didapati ataupun tertangkap pelaku dan juga kedua-dua pelaku ataupun mangsa akan dihukum dengan hukuman rogol. Apa hukuman rogol?
hukuman rogol biasanya sabat, kadang-kadang ada juga hukuman penjara. Nanti saya akan rujuk di dalam kelas online, nanti saya terbacakan balik apa hukuman-hukumannya. Okey, seterusnya pengaruh rakan, selesai. Dan kebetulannya adalah pengaruh media sosial. Dalam media sosial, saya yakin semua ada media sosial. Sebab apa? Sebab kamu join kelas pakai Telegram. Telegram juga dikira sebagai media sosial sebab Telegram ada satu perisian ataupun satu kemudahan channel yang mana kita boleh meluahkan perasaan kita, kita boleh menceritakan apa-apa. WhatsApp juga sudah ada aplikasi seperti status. Status WhatsApp. Kadang-kadang kita gembira, kita kongsi, kita sedih, kita kongsi. Bukan saja Instagram, WhatsApp, Telegram, ada juga Instagram, TikTok, Facebook, WeChat, apa lagi? Twitter. Sangat banyak Jadi terdapatnya kemudahan untuk mengakses pelbagai kenalan tanpa saringan. Tanpa saringan, kamu bebas untuk berkawan dengan siapa-siapa. Itulah yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Okey, kadang-kadang kita baru kenal, baru 2-3 hari kenal, kita dah boleh berkawan rapat kerana kita mempunyai minat yang sama. Seterusnya, penyalahgunaan telefon dengan mengakses perkara yang boleh mendorong perilaku seksual. Okey, dan contoh dalam media sosial, kita melihat aktiviti rakan-rakan yang seumuran dengan kita, seumuran dengan kita. Sebagai contoh, aktiviti di TikTok, TikTok ataupun Instagram, aktiviti tarian-tarian yang mencolok mata, kemudian ada juga pelbagai aktiviti-aktiviti lain yang boleh cenderung untuk ke arah perlakuan seks sebelum nikah. Jadi itu adalah antara cabaran yang sangat jelas yang kita boleh nampak. Okey, baik. Selepas media sosial adalah diri sendiri. Ini penting, diri sendiri. Tidak mampu mengawal keinginan diri sendiri. Mudah sangat terpengaruh. Jadi seterusnya adalah berpakaian tidak sopan. Apa maksud berpakaian tidak sopan itu? Okey, berpakaian tidak sopan bukan saja merujuk kepada berpakaian yang menutup aurat. Okey, apa maksud berpakaian sopan adalah pakaian yang menutup aurat dan pakaian tersebut tidaklah ketat. Tak adalah one size off, orang panggil. Kadang-kadang kita tengok sampai two size off. Maksudnya baju L pakai S, baju M pakai XS, baju S ambil baju adik dia. Okey, itulah maksudnya. Jadi berpakaian tidak sopan ini sangat-sangatlah kalau boleh kita sama-sama kawal. Contoh kalau berpakaian tidak sopan, contoh lelaki, cikgu, aurat lelaki kan pusat hingga lutut. Jadi saya pakai three quarter je pergi kedai, saya tak pakai baju. Normal kehidupan kita kita akan pakai baju. Kadang-kadang kita tengok orang mandi mandi di tepi pantai atau mandi di sungai, tetap mereka pakai baju dan juga pakai seluar bagi seorang lelaki. Kerana apa? Kerana kita sentiasa mengamalkan berpakaian sopan seperti yang ada dalam rukun negara kita, kesopanan dan kesusilaan. Baik, seterusnya adalah kurang pengetahuan agama. Pengetahuan agama ni bukan sahaja berkaitan dengan cetiknya ilmu agama tapi kadang-kadang dia dah memahami dan dijelaskan tapi tiada pengamalan. Dan saya cakap tadi lah, baik, dia tahu tentang menutup aurat. Sebab isu sekarang ni kita dapat lihat lelaki ke perempuan, lelaki dah tahu dah kena tutup aurat, dah belajar dah dekat sekolah, tapi ketika bermain futsal ataupun bermain bola sepak tetap memakai seluar pendek di atas lutut, kadang-kadang sampai ke pangkal peha. Dan juga terdapat juga golongan-golongan wanita, dah jelas dah diterangkan mengenai aurat, muka dan bagian tangan dia boleh tunjuk, lain semua kena tutup, tapi tetap dah pakai tudung, dah pakai baju, bajunya ketat dan juga tudungnya hanya melilit sekadar leher. Itu adalah perkara-perkara yang kita dapat jelas sebenarnya masih lagi kurang pengetahuan agama dari segi rakyat kita. Okey, bukan sahaja agama Islam, agama lain pun digesa untuk menjaga aurat. Okey, seterusnya, persekitaran, kehidupan yang terlalu terdedah dengan unsur negatif. Kadang-kadang ini berlaku di ceruk-ceruk bandar, di tengah-tengah bandar, kehidupan yang unsur negatif seperti pergaulan bebas, pergaulan yang tidak dijaga batasnya, seperti pergi bercuti beramai-ramai tanpa menjaga iktilat. Ini banyak berlaku Kita dapat tengok kadang-kadang kita panggil influencer yang berlaku, dia menunjukkan aktiviti percutiannya dan ada ketika kita tak nak benda ni berlaku dan itu merupakan cabaran Kita nampak, wah, macam boleh buat, macam seronok. Nanti kita pergilah, kita pun kontak kawan-kawan kita. Okey, jom kita buat reunion beramai-ramai. Dekat mana? Di Langkawi. Jadi itulah kadang-kadang berlaku, cenderung ke arah berlakunya seksual sebelum nikah. Okey, seterusnya adalah terdapat masalah dalam institusi kekeluargaan. Okey, seperti mana yang kita tahu dalam era pandemik COVID-19 ni, banyak sangat berlaku isu ini. Kerajaan pun telah menyediakan aplikasi ataupun talian e-kasih yang mana kita boleh dapatkan khidmat kaunseling jika berlaku masalah ini. Tapi isunya adalah mendapatkan pandangan daripada orang yang salah. Macam mana? Ketika menghadapi masalah tekanan dalam institusi keluarga, ada ketika
individu tersebut cuba untuk meluahkan perasaan. Macam mana dia meluahkan perasaan? Dia cuba hubungi orang yang di luar daripada keluarganya. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi yang ada seperti Telegram ke Instagram ataupun WhatsApp ataupun Facebook, cuba meluahkan perkataan di wall ataupun di newsfeed, menyatakan Allah, ya Allah, hari ini aku ada masalah tekanan, stres betul aku dengan keluarga aku. Tiba-tiba ada seorang insan yang kononnya caring, menanyakan khabar, menanyakan berita, seolah-olah memahami luahan hati dan perasaan. Dan apabila tiba ketikanya, dia melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, saya rasa kamu pun jelas apa yang dimaksudkan dengan perkara yang tidak diingini. Jadi, jika berlaku masalah dalam institusi kekeluargaan, dapatkan perkhidmatan ataupun dapatkan jaringan yang betul. Okey, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menyediakan perkhidmatan ikasih. Jadi kamu bolehlah hubungi bahagian itu ataupun boleh hubungi pada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan khidmat kaunseling. Okey, kemudian seterusnya adalah seks cyber. Okey, cabarannya adalah kemudahan dalam mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber boleh mempengaruhi perlakuan remaja. Dan seterusnya, pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Ha, panjang ni. Okey, seks cyber secara mudahnya, bila jaringan internet ataupun jaringan untuk mengakses bahan-bahan pornografi itu mudah, bukan sahaja melalui laman web ataupun tarikan seks cyber, tapi kadang-kadang kita lihat perilaku-perilaku yang terdapat dalam media sosial juga mempengaruhi aktiviti seks cyber. Okey, itu adalah yang kita kata 5 cabaran dia. Jadi 5 cabaran itu kita harap kita dapat atasi. Saya mengajak semua murid kita, murid-murid, atasi supaya kita dapat elak daripada berlakunya perkara seperti ini. Baik, seterusnya adalah kepentingan abstinen. Ada 8 kepentingan abstinen. Kenapa pentingnya pengamalan ataupun pengetahuan mengenai abstinen? Okey, pertama, dapat mengelakkan seks rambang. Apa maksud seks rambang? Perlakuan seks bebas. Okey, seterusnya adalah mengelakkan maruah daripada tercemar, maruah diri sendiri, maruah keluarga dan maruah masyarakat kita dan juga agama kita. Baik, seterusnya adalah memartabatkan agama. Okey, kita kena pastikan memartabatkan agama. Tak kisah agama apa pun, sebab semua agama menggalakkan ataupun menyarankan kita melakukan segala kebaikan di dunia untuk ke arah kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Okey, seterusnya mengelakkan pengguguran kandungan bagi menutup maruah yang telah tercalar. Kebanyakannya telah melakukan perkara inilah. Kesian bayi, ada setengah yang manusia ataupun pasangan yang telah berkahwin tidak ada zuriat. Jadi perkara seperti ini sangat, bila kata sangat menyedihkan, bila kita lihat sendirilah bagaimana bayi yang sempurna, ada yang bayi belum sempurna telah dibuang, ada yang mati, ada yang hidup. Kalau dah hidup, apakah nasib anaknya tidak mengenal ibu bapanya? Okey, seterusnya, elak anak tidak sah taraf. Okey, seperti dibuang bayi tersebut di hadapan masjid, di hadapan rumah orang, itu antara perkara yang sangat menyedihkan. Dan yang ke berapa ni? Yang keenam, elak hamil sebelum nikah, kemudian elak kemerosotan pelajaran. Yang mana kemerosotan pelajaran ini berlaku akibat terlalu fokus ke arah percintaan monyet. Ha, kita panggil cinta monyet lah. Cinta monyet, nanti dah habis belajar tu kamu nak bercinta, bercintalah. Dah bekerja elok, cintalah. Jadi, elak kemerosotan pelajar sebab fokus kepada bercinta yang terlalu lebihan. Kemudian, stres akibat perkara yang kita tak nak, yang nak kita jauhkan itu telah pun berlaku. Jadi akan merosotkan mata pelajaran, merosotkan pelajaran kamu. Okey, kemudian adalah elak jangkitan penyakit sosial. Okey, penyakit sosial seperti HIV, sipilis, ada banyak lagi lah masalah yang kelamin. Jadi ini adalah antara penyakit yang kita kena elak sebab ubatnya belum ataupun biasanya belum dijumpai. Contoh HIV, ubatnya masih sampai sekarang masih tidak dijumpai. Baik, itu sahaja. Okay, kita dah belajar. Jadi rumusannya adalah dia menyatakan masuk abstinen. Okay, kamu dah dapat pelajari. Kemudian cabaran pencegahan, tadi ada 5 cabaran dan juga 8 kepentingan abstinen. Jadi kamu boleh terus sambung. Sini adalah sesi rujukan sahaja. Jadi jika ada apa-apa masalah, boleh terus hubungi guru-guru pendidikan jasmani. Ada 7 orang semuanya, boleh hubungi dan boleh juga bertanya lebih lanjut. Okay, assalamualaikum kepada semua.